Pakatan Pertahanan Awam Malaysia laksana simulasi mencari dan menyelamat mangsa banjir. Perinciannya langsung ke Pulau Pinang bersama Zatul Ikmal Muhammad Nur. Silakan. Sebagai persediaan menghadapi musim banjir ketika ini, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Pulau Pinang mengadakan simulasi mencari dan menyelamat mangsa banjir di Jeti Nelayan Kampung Terus, Kubang Semang. Selain meningkatkan kecekapan penyelamat, latihan simulasi itu antara lain sebagai kesiapsiagaan pasukan menghadapi sebarang bencana. Menurut pengarahnya, Ishak Muhammad Razi, program tersebut turut menekankan kaedah menyelamat dalam norma baru dengan memberi perhatian terhadap SOP yang telah ditetapkan. Dan tujuan kita supaya kita nak sentiasa alert dengan keadaan sekarang ni, seperti yang kita lihat simulasi yang kita buat tadi, menyelamat mangsa banjir, yang ini dikira kalau berlaku bencana dalam bencana. Maksudnya bencana dalam bencana, kita perlu menyelamatkan, dia ada SOP-SOP yang tertentu. Macam tadi kita tengok simulasi yang kita laksanakan, kita menyelamat mangsa banjir yang biasa dan juga kita menyelamat mangsa banjir yang dalam kuarantin. Dia berbeza. Disempurnakan oleh Ketua Pesuruhjaya APM, Datuk Roslan Wahab, program simulasi berkenaan melibatkan 150 anggota APM dari seluruh Pulau Pinang. Ia akan terus diadakan secara berkala pada masa akan datang. Mempunyai pengalaman lebih 30 tahun dalam bidang pembinaan dan pernah menerima anugerah kontraktor terbaik kebangsaan oleh Kementerian Kerja Raya, Datuk Bahuddin Abdul Kadir antara penerima darjah kebesaran negeri dengan membawa gelaran Datuk sempena sambutan hari ulang tahun ke-72 yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang, Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak. Pengarah Urusan Seleksi Sensasi Sendirian Berhad yang berusia 54 tahun itu merupakan kontraktor yang berjaya menyiapkan projek menaik taraf laluan persekutuan FT-001 dari Persimpangan Permatang Keling ke Jambatan Sungai Junjung ke Simpang Ampat baru-baru ini. Jadi saya dapat DMPN, Darjah Yang Mulia Pangkuan Negeri. Jadi apa nama, syukurlah, alhamdulillah lah. InsyaAllah saya akan takbur bakti lagi lah pada negeri Pulau Pinang lah, insyaAllah, dan khususnya kepada Malaysia lah, insyaAllah. Sementara itu, Pengarah Jabatan Logistik dan Teknologi Bukit Aman, Datuk Sri Shahabuddin Abdul Manan yang juga bekas Ketua Polis Pulau Pinang pula, menerima darjah Gemilang Pangkuan Negeri dengan membawa gelaran Datuk Seri. Terima kasih kepada yang pertama yang di-Pertuan Negeri kerana menghargai sumbangan saya sepanjang berkhidmat sebagai Ketua Polis Pulau Pinang. Seramai 1,026 individu dianugerahkan darjah kebesaran bintang dan pingat kehormatan oleh Yang di-Pertuan Negeri dalam majlis yang berlangsung selama 5 hari itu. Mengikut pecahan, 147 penerima melibatkan darjah utama Pangkuan Negeri, darjah Panglima Pangkuan Negeri, darjah Gemilang Pangkuan Negeri dan darjah Yang Mulia Pangkuan Negeri. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Pulau Pinang menyasarkan kutipan RM1 juta menerusi Karnival Maya Usahawan Bumi Putra PEN BIVEC yang akan bermula 19 November ini. Bakal berlangsung selama 12 hari, ia merupakan lanjutan daripada program tahunan Expo Usahawan Bumi Putra Pulau Pinang yang diadakan sejak 22 tahun lalu. Pengarah Fama Negeri Muhammad Azra'i Ramli berkata, karnival berkenaan melibatkan 40 penyertaan usahawan secara fizikal dan 200 usahawan maya. Kita juga telah mengaturkan pelbagai aktiviti dan acara-acara di sepanjang program berlangsung daripada 19 hingga 30 November 2021. Jadi dengan penglibatan semua jabatan agensi kerajaan di bawah majlis MPPBB yang diselai oleh ICU Negeri Pulau Pinang, kita memang sama-sama mengharapkan, berdoa dan memberi satu harapan agar program tersebut berjaya dilaksanakan. Dan yang paling penting, kita mula memberi kesan impak besar kepada usahawan-usahawan
Bumi Putra di negeri Pulau Pinang. Lebih 20 kursus dalam talian turut disediakan kepada usahawan sepanjang karnival berlangsung. Antaranya aktiviti pemadanan perniagaan bersama pasaraya dan seminar rancangan bual bicara berkaitan perniagaan. Dalam pada itu, Fama turut mewujudkan sebuah agrohub yang berpusat di Perai bagi aktiviti pengedaran dan penyediaan tempahan produk-produk usahawan industri kecil dan sederhana IKS menerusi platform e-dagang. Paparan itu mengakhiri berita dari Pulau Pinang. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri.